Oke, baik para pecinta tanaman, di sini Ridi segala macam jenis bibit tanaman buah insya Allah lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa se-Indonesia Raya. Informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini. Oke, baik para pecinta tanaman. Kali ini saya mau memperkenalkan tanaman varietas baru, yaitu ini adalah dukong atau duku tanpa biji, duku non biji, asal dari Malaysia. Ia dikembangkan di Indonesia. Ini memiliki kualitas buah yang bagus. Ini buahnya seperti langsat ya, atau lasep. Nah, dan rasanya sangat manis dan hampir tanpa biji. Jadi bijinya sangat kecil dan ada yang tanpa biji. Nah, ini sangat cocok dikembangkan di Indonesia, di apa namanya, di tropis, cocok sekali. Nah, jadi bibit dari perbanyakan okulasi, jadi genjah cepat berbuah, cocok untuk ditanam di dalam pot atau di lahan langsung. Nah, jadi buahnya itu ya, kurang lebih seperti ini. Jadi mirip-mirip langsat ya, atau lasep buahnya. Jadi kulitnya, buahnya seperti lasep, tapi rasanya sangat manis dan hampir tanpa biji. Nah, ini kelebihan dari dukong atau duku tanpa biji. Jadi bisa ditanam di dataran rendah atau dataran tinggi. Oke, baik. Oke, barangkali ada teman-teman yang minat memiliki atau mengoleksi tanaman-tanaman buah ya. Kami insya Allah bisa bantu kirim-kirim sampai tempat tujuan. Jadi pengiriman se-Indonesia, Jawa luar Jawa ya. Oke. Oke, ini kita lihat. Nah, ini batas sambungannya. Jadi ini bibit dari perbanyakan okulasi. Jadi sambung dengan varietas dukong atau duku non biji. Jadi sangat cocok untuk ditanam, dikembangkan di Indonesia. Di pegunungan atau di dataran sangat cocok. Oke, buahnya sangat manis dan memiliki kualitas buah yang baik. Nah, di bibitnya atau dukong ini di limited ya, masih langka, enggak banyak ya. Jadi belum banyak beredar. Jadi ini cocok untuk bagi pecinta tanaman yang suka mengkoleksi tanaman-tanaman buah langka. Atau ini jadi komersil, atau untuk komersil ini sangat cocok sekali, sangat direkomendasikan karena buahnya sangat sangat diminati ya, diminati banyak orang dan terbatas ya. Nah, oke, baik. Nah, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan. Bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat.